Assalamualaikum konco-konco. Kembali lagi di channel Muhammad Devi. Kali ini saya akan unboxing air cooler dari LCI H120D. Kita lihat dari casingnya. Di sini bisa untuk dual 120 mm RGB fan. Dan juga termasuk ada 6 pipa sRGB. Di sini H120D untuk Intel, supportnya untuk LGA 775 115X, 1366 2011, dan untuk AMD nya FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, dan AM4. Untuk spesifikasinya berukuran 123x154x106 mm. Ini termasuk berat. Beratnya 518 gram. Dimensi kipasnya 120x120x25 mm. Fan speednya 800-2000 rpm. Oke, langsung saja kita buka. Yang pertama terdapat ini buku manual untuk pemasangannya. Ini dia RGB-nya. Dan di sini ada pipa. 1 2 3 4 5 6. Dan sekarang kita buka ini kontaknya. Dalamnya ada isi apa aja. Ini sudah terdapat kabel ini. Dan ini sepertinya soket untuk pemasangannya. Ini juga jaring-jaringnya. Ini juga. Dan ada baut-bautnya juga. Kali ini saya akan mereview tentang cooling processor Alsei H120 Tower RGB Dual Fan Silent. Pada video kali ini saya mau disclaimer dulu, bahasanya tidak ada niatan untuk merugikan ataupun sebaliknya dari pihak manapun. Saya hanya akan mereview jujur menurut pendapat pribadi saya sebagai pengguna produk ini. Pada kesempatan kali ini saya bahas apakah masih worth it gak sih kalau dibeli pada tahun 2002 ini. Untuk tahu hasil lebih jelasnya, pantengin sampai habis ya. Cooling processor ini menggunakan bahan copper dan aluminium serta dipadukan dengan 6 pipa panas. Dengan menggunakan sistem elektroforesis, panas dari CPU disebarkan melalui pipa tersebut secara merata melalui sirip aluminium. Di sisi samping terdapat dua kipas dengan warna yang inovatif, yaitu pelangi RGB yang membuat tampilan casing komputer Anda menjadi lebih berwarna. Nah, untuk saat ini saya masih menggunakan produk cooling processor Alsei H120 ini dan masih nyaman-nyaman saja saya gunakan. Produk ini mungkin masih terhitung baru, namun build quality dan estetikanya dapat banget. Dengan harga 400 ribuan, CPU cooler ini juga punya kompatibilitas yang luas, baik Intel maupun AMD. Oke, konco-konco, sampai di sini dulu video review kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.